Oke, ini yang bocor nih, dia punya wasi ke atas, ke bawah tak ada kot. Dia turun ke bawah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kes kancil, dia bocor di bahagian oil seal. Kita tengok oil seal dia cantik lagi. Dia lembut ni saya dah buka tadi, timing bell dia tadi. Kita nak siasat apa punca kebocoran tu. Datang daripada celah-celah oil seal ni. Okey. Kita buka dulu. Ini kita boleh tolak lah. Ini kita buka ni. Luskan. Kemudian AC pump kita luskan. Sebab nanti pelanja ni sangkut eh. Okey, kita boleh tolak ni. Tolak ni keluar. Okey. Okey, dia dah keluar. Kita boleh tarik lah. Tarik sampai habis. Okey, ngam-ngam sampai tepi ni. Kita tengok apa punca dia bocor tu. Buka oil seal. Oil seal dia lagi lembut lagi. Patut dia tak bocor ni. Jadi main sarung tu. Ini tempat ikat skru lock dia. Okey, kita tengok sini ya. Dia bocor sebabkan dia dah makan ni. Okay, dia dah ada macam berparit kat situ lah tu. Ada pula kawasan ni tidak rata, ada lekuk pula. Dia lekuk dia dalam eh. Okey. Kes ini jarang berlaku tapi lama kereta ni terlalu lama dia berjalan terlalu lama. Sepatutnya camshaft ni licin. Okey, camshaft ni kita kena tukar ataupun kita gosok balik. Tengok kita ya. Kita bersih dah. Kita buang sikit ni. Kita ratakan ni. Ni ada makan ni. Ratakan. Kita uji oil seal yang baru. Seal baru dengan right. Fit. Okey, kita boleh pasang balik.
tamimak dia sini atas lubang. Masuk itu lubang tu masuk tin dia. Okey, kita ketatkan sekali ni. Okey. Lepas tanim bay masuk, kita ketat lagi. Okey, tengok ya. Ini penting selak ni. Dia ada selak lubang tu ngam-ngam dalam selak. Kuat sikit ya. Ini ada tanda F. Tanda F. F ni duduk dekat atas lah. Key dia straight dekat atas. Kemudian dia marking dia ada sini, dekat tepi. Tembak dekat tepi. Dia duduk macam ni. Okay, sini masukkan. Dan kita tak tutup cover tu lah sebab kita nak tengok kawasan ni, nanti kita nak test ada keluar minyak tak kawasan bawah ni. Okey, sekarang kita pasang ini rocker arm. Pasang rocker arm balik, boleh test lah. Alright, kita siap pasang. Ini kita tunggu dulu, kita nak test. Timing bay ini dah ketatkan, pastikan ini atas dan bawah ketat. Cover kita tak tutup dulu sebab kita nak check kebocoran di bahagian bawah ni. Okay, kita hidupkan kita lah. Tengok. Bismillah. Bateri pula weak. Aduh. Timer rendah sikit. Timer rendah sikit, nanti kita boleh pusing kat ini. Cuba lagi sekali. Bismillah.
tengok bocor ada tak bawah tu. Oh. Okey, sekarang dah tak bocor. Alhamdulillah. Okey.